Okey, tadi you dah dengar kan saya cerita macam mana to go about doing 35% daripada 15%. Kalau aloe vera tu you boleh jual 20 botol dalam sebulan, atau kita kan boleh bagi masa dalam 2 bulan, berapa banyak cantik tu. Forever bagi kita target dalam masa 2 bulan you buat jualan berjumlah 1820. Jadi kalau aloe vera tu harga dia RM99, 10 orang bulan-bulan ni kata 10 orang beli, you dah ada 990 dah dekat situ. Next month ada 10 orang lagi beli, you ada 990. Total 990 dengan 990 dah jadi 1980. Dah lepas dah you punya target 1820. You VIP ready. Ha, kalau you pandai jual package lagi bagus. Kita kan ada ahli keluarga yang dekat, contoh kan. Ha, kalau tak biasa dengan diorang, dulu kita tak pernah pun nak ambil tahu, sekarang kita sibuk-sibuk kan masuk cerita. Kita pasal produk, kita pun kena berhati-hati juga. Kita tak nak orang takut dengan kita. Ha, kan? Kita nak, jadi kita punya introduction tu mungkin kena lain sikit. Kalau yang dah kenal-kenal ni kan, tak apalah kalau mula-mula dia kata tak apalah aku tolong kau. Bunyi macam dia tolong kita kan. Sebenarnya kita pun tolong dia juga. Sebab kita ada barang yang sangat bagus, kita jangan malu, kita jangan segan, kita jangan rasa dia tolong aku, kita rasa macam rendah diri. Tak, walaupun bunyi dia tak, dia tolong kita, tak apalah bunyi dia macam tu, tapi sebenarnya kita pun menolong dia juga dengan satu barang. Mana tahu insyaAllah mudah-mudahan berkesan kepada ayah dia yang sakit gout tu tadi. Oh baguslah kau punya aloe vera berry nectar ni kan, aloe vera ni, ha yalah, nectar dengan royal jelly, dua perkara tu untuk gout. Ha. Baguslah kau punya barang ni, pakcik dah makan ni, alhamdulillah lah sekarang tak ternampak sangat dah gout ni kan. Dulu pantang aje dah gout, sekarang ni nampak okey dah, nampak tak? Jadi bila itu berlaku, barulah you punya progress akan melebar. Dia akan jadi you punya testimoni. You boleh pakai dia punya ayat tu. Kalau you pandai, you pergi jumpa dia, pakcik, pakcik boleh bagi bantu saya sikit tak keluarkan video. Bukan, saya nampak video pasal pakcik punya testimoni. Pakcik boleh, bukan macam kita tengok kan. Okey pakcik, boleh perkenalkan diri tak? Nanti pakcik tu kat video kita, nama saya sekian. Jadi dulu pakcik ada masalah apa? Dulu saya ada gout. Jadi berapa lama dah pakcik ada gout? Kita buat interview dalam kita punya video tu. Jadi kata, "Oi, lama dah gout ni." Kan? Kalau sakit, pakcik buat apa? Tak, sakit, pakcik injection lah. Sakit ke gout ni? Pakcik sakit, gout ni kan. Dia berdenyut-berdenyut tu. Jadi dia punya cerita tu. So, sekarang macam mana? Oh, sekarang semenjak pakcik diperkenalkan dengan barang aloe vera nectar ni dengan royal jelly ni, alhamdulillah lega. Pakcik punya masalah gout 100% hilang. Alhamdulillah. Disebabkan oleh produk ni memang daripada izin Allah. Contoh. Jadi kat situ kita ada satu testimoni yang kita boleh gunakan untuk siapa-siapa yang dalam dunia ni ada sakit gout. Nampak tak? Kita ada satu point kat situ. So benda ni kita kena adakan. Kalau kita tak ada pergerakan, tak ada adakan, yang itulah yang tak boleh membantu. Jadi saya dah bagi sikit sebarang, sikit sebanyak cara dia, apa yang tuan-tuan boleh buat untuk daripada 15% ke 35% buat. InsyaAllah tuan-tuan. Ini orang kata, kadang-kadang orang cakap, alah cukup lah tu kan, apa lagi nak buat-buat ni. Sebenarnya kita kena ada satu niat. Niat kita, sebab you tengok kan, bila kita buat networking, satu personal development ada. Kita buat kerja personal development, kita memperbaiki diri kita daripada segi pengetahuan, daripada segi ikhtiar kita, daripada segi membantu orang. Itu personal development. Daripada kita punya positiveness, daripada kita punya kecekalan diri, nampak tak? Jadi dia bagi kita satu personal development. Pada masa yang sama, kita create income. Orang cakap, sudahlah ini kan, kita dah ada, cukuplah apa yang ada. Mungkin dia tak tahu lagi pasal apa benda forever marketing and networking. Satu, kita buat dengan niat help more people. Tak bagus ke kerja tu tuan-tuan? Walaupun kita dah
orang kata nak fikirkan akhirat konon-kononnya kan. Bukan konon-kononnya lah, memang kita kena fikirkan akhirat, betul. Tapi apa yang kita buat sekarang ni, dua dalam satu. Dunia pun dapat, insyaAllah akhirat pun dapat dengan niat yang betul. Help more people. Dunia kita dapat imbuhan daripada perniagaan ini, dan kita juga membantu macam pakcik tadi contoh, kalau dia dah sakit gaut, dia dah settle, alhamdulillah settle. So itu dia saya nak bagi tahu. Satu cara, you kena beli dulu produk, cuba. Lepas tu dah guna produk, share the product. Kena share, kalau tak share tak jadi. Share, you share lah satu orang. Bukan banyak pun yang nak pergi VIP. Kalau aloe vera gel, you share dengan 20 orang je. Kalau 20 orang tu beli satu botol, satu orang beli dua botol, dah lebih settle lah. Kata 10 orang lah, 10 orang membeli kan, you convince satu orang kena beli dua botol contoh. Pak, jangan beli sebotol kan, botol tak cukup. Sebab satu botol ni, penggunaan ni untuk 2 minggu. Akak makan 60ml pagi, 60ml petang, malam. 2 minggu dah settle lah. So tak nampak kesan lagi. Besok, elok akak settlekan 1 bulan. Terus amalkan ikut jadual, pagi petang 1 bulan, ambil 2 botol terus. Ha, tu cara kita cakap. Cara kita nak apa nama, bukan nak menjual sangat, sebab kita nak bantu dia dan kita nak kasi nampakkan kesan. Ha, nampak tak? Ha, jadi kalau seorang beli 2 botol, you 10 customer dah VIP. Kena pula you jual dengan RTC, lagi cepat. Campur lagi madu, lagi cepat. So bila you dapat 35%, kat situ lah baru bermulanya you punya business start to grow, because you dah boleh sponsoring. Nanti saya akan ceritakan apa berlaku bila you dah sampai 35%. So saya rasa setakat ini dulu saya nak share, daripada kenapa you kena buat 15% ke 35%. Dan walaupun kita kadang-kadang pengguna je, kalau you buat 35% pun tak ada masalah apa. Sebab apa? 35% tu dah macam very good price already kan? Walaupun you pengguna je, tapi apalah salahnya bila you dah jadi 35%, why not? Why not, betul tak? You help more people, bantu orang lain. Mungkin orang tu tunggu-tunggu kan, tak ada orang datang cerita pasal dia, pasal macam mana nak buat income dengan forever ni. Kita pula dah 35%, kita pun senyap aje kan. Aku nak jadi pengguna je lah, tak ada masalah sebenarnya. Tapi why not, betul tak? Apa salahnya? Bukan, sebab kita yang buat ni benda yang bagus. So saya kata tadi, personal development tu ada. Bila personal development tu ada, kesedaran kita tu ada, at least membantu kita untuk bergerak dalam bisnes ni. Jadi saya dah beritahu dah tadi, 15 to 35, macam mana nak buat, dengan you punya own target, macam mana you nak meniaga, selling, servicing. Hari-hari kalau you share dengan cara yang betul, copywriting betul, ada demo produk, ada testimoni, tiga tu, itu serentak kalau boleh jalan berterusan. Bila you PM satu-satu orang, assalamualaikum tuan kan, kak ke apa ke, saya sekian-sekian, nama saya Sulaiman, saya nak berkongsi berkenaan dengan satu produk kesihatan yang sangat, yang terbaik, ataupun satu produk kesihatan pasal terbaik, sebab dah berada di 172 buah negara dan dah berada di 43 tahun di pasaran. Saya ada satu produk yang sudah 43 tahun di pasaran dan berada di 172 buah negara. Kita cerita kepada kak tu, kak, saya ada satu barang ni dah 43 tahun. Jadi kak tu tengok, wah kan, dia punya perspektif terhadap barang kita different. Dan ini bukan barang cokiang-cokiang ni kan, kita dekat daripada penyelidikan, design dan sebagainya. Tidak ada barang tu. Ini nama dia aloe vera gel. Apa ada dalam aloe vera gel ni? Mungkin kita ada kan, ada 200 tu enzyme, ada amino acid, ada nutrition, apa benda semua tu kita selitkan sikit. Lepas tu apa kebaikan dia? Mencuci saluran usus, di mana kalau usus bersih ni, insyaAllah penyakit-penyakit kita yang kritikal boleh dicegah. Sebab ada, kalau masuk hadis, masuklah hadis, memang ada hadis. Apa ni, Rasulullah kata perut punca penyakit. Kita masukkan sikit dengan dia punya siapa perawi dia apa semua kan, kalau lagi lengkap lagi bagus. Jadi bila orang baca, kita ada perkenalan produk, kita beritahu produk ni bagus ke tak bagus, apa bahan dia, dengan ada lagi pula yang tambahan-tambahan packing tu, and then you follow up dengan testimoni dengan video daripada YouTube.
InsyaAllah boleh jalan. Saya rasa boleh pergi. InsyaAllah. Okey. Setakat itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.